Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mek Nurin. Jadi, untuk hari ini kita mulakan kelas Bahasa Melayu kita dengan kosa kata. Okey, kosa kata ataupun perbendaharaan kata. Jadi, macam biasa, minggu lalu cikgu ada bagi kamu soalan pemahaman. Kan? Lepas tu, cikgu bagi kamu teks panjang dan cikgu minta jika ada perkataan yang kamu kurang faham, okey, kata yang kamu kurang faham, kamu boleh bagi cikgu dan cikgu akan buat satu video untuk jelaskan maksud okay, kosa kata ataupun perbendaharaan kata tersebut. Okay, jadi kita tengok apa itu kosa kata. Okay, kita tengok apa itu kosa kata. Jadi kosa kata, kita ada dua kosa kata umum okay, dan juga kosa kata istilah. So, selalunya kalau kamu kena bagi kerja rumah, kosa kata umum dan kosa kata istilah, maksudnya kamu hanya perlu buka kamus dan okay, dan tengok apakah maksud setiap perkataan tersebut. Okay, setiap perkataan yang diberikan oleh cikgu kamu dekat sekolah, dekat tuition. Okay, jadi kita tengok kosa kata umum. Okay, so kosa kata umum ialah perkataan atau rangkai kata yang digunakan dalam perbualan seharian. Jadi maksudnya kosa kata umum ni adalah kata ataupun perkataan yang digunakan secara umum. Okay, maksudnya dia bukannya khusus, dia adalah umum. Yang selalunya kamu guna bila kamu bercakap dengan kawan kamu, kamu bercakap dengan ibu bapa, dengan guru. Jadi, itu adalah perbualan seharian. Jadi, kosa kata umum adalah sesuatu yang kamu gunakan setiap hari secara umum. Okay, bukannya khusus. Okay, jadi, kita ada satu lagi, kosa kata istilah. So, kosa kata istilah ialah perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Jadi, apa maksud dia ni? Betul, tepat dan sesuai. Minggu-minggu lalu, cikgu, dua minggu yang lalu, cikgu dah beritahu maksud dia. Kosa kata istilah ni adalah sesuatu yang kamu guna secara khusus. Okay, secara khusus contohnya dalam istilah sains, istilah fizik, istilah matematik. Benda tu hanya kamu boleh jumpa dalam istilah sesuatu bidang. Okay, so contohnya macam istilah sains, fotosintesis. Ataupun istilah matematik, radius. Okay, radius. Jadi, ataupun dalam mungkin contohnya istilah geografi. Maksudnya, mungkin kamu boleh guna kemandiratan tanah. Gitu. Jadi, benda tu adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk sesuatu bidang sahaja. Okay? Umum adalah yang kamu selalu guna seharian. Mungkin bercakap dengan ibu bapa kamu, guru kamu ataupun rakan-rakan. Dan ni istilah adalah hanya bila kamu guna dalam satu bidang ilmu yang tertentu sahaja. Jadi kita tengok untuk hari ini cikgu ada bagi 5. Okay? Cikgu ada bagi 5 kosa kata atau perkataan. Okay, yang ada yang kamu tidak, ada yang kamu kurang faham, jadi cikgu akan jelaskan. Okay, setiap maksud dan juga contoh. Okay, so kita tengok yang pertama hari ini adalah kita tengok olahraga. Apakah maksud olahraga? So olahraga adalah latihan atau sukan yang memerlukan kekuatan fizikal, ketangkasan atau stamina. Maksudnya olahraga ni adalah sesuatu yang dia memerlukan kamu punya dari segi fizikal, kekuatan. Contohnya kamu berlari dan melompat. Okay, so berlari dan melompat ni kamu perlukan kekuatan bukan dari segi apa, tapi dari segi fizikal kamu. Maksudnya kamu kena kuat berlari, kamu kena ada stamina untuk melompat. So itu adalah maksud olahraga. Okay, dia adalah satu sukan. So contohnya macam ni, okay, kamu berlari. Okay, lepas tu melompat. Kamu melompat pagar contohnya. Ataupun macam ni. Okay, kamu melompat dekat ni. Jadi ni adalah salah satu sukan. Okay, salah satu sukan yang menggunakan kekuatan fizikal seseorang. Mereka perlu kuat berlari, mereka perlu kuat berlompat. Dan juga ada lagi apa-apa yang berkaitan dengan latihan ataupun sukan tersebut. So, contohnya macam kita ada dekat Malaysia ni, olahraga. Contohnya Dato' Lee Chong Wei. Okay, mereka adalah olahraga yang menggunakan
ketangkasan ataupun kekuatan fizikal. Okay, so ini adalah maksud pola raga. Soalnya masuk dalam soalan pemahaman. Okay? Bila ada teks yang panjang, jadi ini adalah maksud soalan raga. Kalau kamu pernah lagi jumpa soalan macam ni, ini adalah maksudnya. Contoh, seorang olahraga sukan Olimpik tentu mempunyai gaya hidup yang berbeza daripada rakan-rakannya. Okey, apa maksud ni? Mestilah mereka mempunyai gaya hidup yang berbeza daripada rakan-rakan mereka. Sebab olahraga mereka mempunyai latihan yang tertentu. Latihan yang khusus. Mereka perlu makan makanan yang tertentu. Jadi, mereka mempunyai gaya hidup yang berbeza. Sebab mereka ni lah yang akan mengharumkan nama negara. So, mereka akan berlatih setiap hari menjadi lebih baik, okey? Menggunakan kekuatan fizikal ataupun stamina mereka. Okey, jadi kita tengok pula yang kedua. Apakah maksud longgok? So, longgok, okey, dekat soalan pemahaman yang cikgu bagi kamu dua minggu yang lalu. So, longgok ni adalah sesuatu yang dihimpunkan. Okey, ataupun timbunan. So, maksudnya longgok ni adalah sesuatu yang kamu akan nampak. Okey, so contohnya ni ada satu tempat yang luas contohnya. So, bila kamu buang sesuatu barang, okey, sesuatu benda dekat sini, ni adalah satu longgok. Lepas tu kalau kamu buang lagi sesuatu dekat sini, ni adalah longgok yang kedua. Kalau kamu buang lagi sesuatu benda dekat sini, ni adalah longgok yang ketiga. So, longgok ni maksudnya adalah benda yang dihimpunkan. Benda-benda yang kamu timbun-timbunkan, letak banyak-banyak dekat sesuatu tempat. Contohnya kalau sampah, kamu buang sampah semua dekat satu bukit. Okay, so ni adalah longgokan sampah. Ataupun contohnya kalau kamu buang, ni adalah satu tempat, kamu buang banyak kertas. Okay, dia bertimbun dalam satu bukit kecil, kertas tu adalah longgokan kertas. Okay, jadi longgokan ni maksudnya adalah digunakan untuk membilang benda yang berlonggok. So, benda ni adalah penjodoh bilangan. Okay? Sebab dia boleh membilang, dia boleh mengira sesuatu tempat. Okay? Sesuatu bahan. Bukan secara 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Tapi longgokan. Jadi, kita tahu benda tu adalah banyak dekat sesuatu tempat. Dia telah dihimpunkan ataupun ditimbunkan. Dia adalah penjodoh bilangan. So, contohnya macam ni, longgokan sampah ditemui berdekatan kedai benda. So, contohnya kita ada longgokan sampah. Ni adalah longgokan sampah. Maksudnya, benda tu telah dihimpunkan, telah diletak dekat sesuatu tempat. Contohnya, kalau kita ada 100 sampah, kita letaklah satu tempat 100 sampah. Ataupun contohnya kita ada batu. Okay? Kita ada contohnya 200 batu. Kita letaklah dekat satu tempat 200 batu tersebut. Tu adalah longgokan batu bata. Okay? So, itu adalah maksudnya longgok. Kamu letak, kamu himpunkan, kamu timbunkan dekat satu tempat yang luas contohnya dan kamu letak banyak. Okay? Itu adalah longgok. Dia adalah satu penjodoh bilangan. Okay, so, kita tengok yang ketiga. Okay, dekat soalan pemahaman yang cikgu bagi kamu, ada perkataan saudara dan saudari. Okay? Jadi, saudara dan saudari, apakah maksud saudara dan saudari? So, saudari ni adalah kata ganti nama diri bagi saudara perempuan. Teman atau sahabat yang terdiri daripada orang perempuan. So, saudari adalah perkataan yang kamu hanya boleh guna untuk perempuan. Dan saudara ni adalah kata ganti diri kedua seperti awak, kamu, anda yang digunakan terutamanya untuk lelaki. So, saudara lebih universal, tapi kamu boleh guna selalunya untuk lelaki, saudari selalunya untuk perempuan. Okay, so contohnya macam ni, untuk pengetahuan saudara-saudari, majlis akan bermula sebentar lagi, kata ketua kampung. So maksudnya ketua kampung tu, dia bercakap untuk pengetahuan saudara-saudari, untuk pengetahuan perempuan dan juga untuk pengetahuan lelaki, majlis akan bermula sebentar lagi. Okay, so contohnya macam dekat majlis convocation. So, majlis convocation ni adalah sebenarnya bila kamu sudah habis belajar. Okay, bila kamu sudah habis belajar dan kamu ada macam sijil. Okay, sijil untuk menunjukkan yang kamu telah tamat pengajian.
Okey, jadi majlis convocation ni kadang-kadang mereka akan letak dekat screen, mereka akan cakap tahniah kepada saudari Alice contohnya. Okey, kerana mendapat contohnya 3.9 CGPA. Okey. Ataupun kelas pertama. Jadi saudari adalah untuk perempuan. Dia akan cakap saudari Alice, tahniah kepada saudari Alice kerana telah mendapat kelas pertama contohnya. Maksudnya dia mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang. Akan dapat A, jawab ibadah. Okay, so itu adalah untuk saudari. So kalau saudara contohnya dekat majlis convocation ni, dia lelaki ni, okay, tanya kepada saudara Zahid. Okay, telah mendapat kelas pertama contoh. Jadi dia mendapat keputusan yang sangat cemerlang, selalu dapat A banyak. Okay, jadi itu adalah maksud saudara dan saudari. Saudari sahaja untuk perempuan, saudara adalah untuk dia lelaki. So ni adalah contohnya majlis. Okay, kita tidak akan cakap okay kepada lelaki dan juga perempuan. Majlis akan bermula sebentar lagi. Tidak. Okay, so kita akan kata untuk pengetahuan saudara dan saudari, majlis akan bermula sebentar lagi. So ni adalah saudara dan ni adalah saudari perempuan. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kita ada dua lagi, okay, kita ada dua lagi pelupusan. Pelupusan ataupun ni, kata dasar. Ingatkan maksud kata dasar? Kata dasar adalah sesuatu yang tidak mempunyai apa-apa perimbuhan. Okay, ni adalah imbuhan pe dan juga imbuhan an. Maksudnya dia ada imbuhan a, bitan. So, benda tu adalah kata yang mempunyai imbuhan. So kata dasar untuk pelupusan adalah lupus. So lupus ni maksudnya hapus, luput ataupun hilang. Maksudnya kamu adalah pelupusan adalah satu kata kerja untuk menghapuskan sesuatu, untuk menghilangkan sesuatu. Okey. Jadi contohnya macam tapak pelupusan sampah sanitari Sungai Udang hanya mampu bertahan beberapa bulan sahaja ikutan kapasitinya yang sudah semakin terhad. Jadi maksud sini adalah tempat pelupusan sampah, tempat kamu hilangkan sampah, tempat kamu hapuskan sampah-sampah ni. Okay? Dan ni juga adalah tempat pelupusan sampah juga. Tempat kamu hapuskan sampah, tempat kamu hilangkan sampah-sampah, hancurkan sampah-sampah. Itu adalah maksud lupus ataupun pelupusan. Kenapa kita kena ada contohnya tempat pelupusan sampah ataupun pelupusan dokumen, pelupusan file? Kenapa? Sebab okey, kalau untuk pelupusan sampah kita ingin selamatkan kita punya alam sekitar, alam semula jadi. Kalau kita tiada pelupusan yang betul, okey, ni akan menyebabkan masalah kepada alam sekitar kita. Okey, so ni adalah maksud pelupusan. Kamu hilangkan, kamu hapuskan sampah-sampah, contohnya kertas-kertas ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan, yang penting kamu hilangkan, kamu hancurkan, okey? Itu adalah maksud pelupusan ataupun lupus. Okey, jadi kita tengok yang terakhir. Okey, berentap. So, berentap ni selalunya masuk dalam soalan pemahaman yang selalunya berkaitan dengan sukan ataupun berkaitan dengan stamina dan juga fizikal. Okay, so berentap ni maksudnya beradu kekuatan, okay, kebolehan dan lain-lain dengan hebat untuk mencapai kemenangan. So maksudnya berentap ni maksudnya kamu bertanding. Okay, kamu bertanding dengan orang sebelah, kamu bertanding dengan kawan-kawan, kamu bertanding dengan rakan-rakan kamu untuk mencapai kemenangan. So ni adalah berentap. Berentap tu maksudnya kamu bersaing, kamu berlawan, kamu bertanding untuk mencapai sesuatu kemenangan. Itu adalah berentap. So, selalunya soalan ni, okey, selalunya perkataan ni digunakan dalam soalan pemahaman berkaitan dengan sukan, okey. Contohnya kita ada 14 orang peserta. Siapa yang maksud peserta? Peserta adalah orang yang ikut suatu pertandingan contohnya, akan berentap untuk merebut gelaran juara. So, maksudnya contohnya kita ada pertandingan ni, okey. Pertandingan tu apa pertandingan ni? Kita berlari, okey, selama mungkin 10 km dan kita akan dapat contohnya baju ataupun apa-apa hadiah untuk
yang berjaya sampai cepat. Okay. So, ni contohnya peserta tu mereka akan bertanding. Okay, mereka akan bertanding, mereka akan berlawan, mereka akan bersaing untuk mencapai kemenangan. Okay, contohnya untuk mendapatkan juara nombor satu. Jadi, mereka akan berlari ramai-ramai, bersaing, berlawan, bertanding dan akhirnya mereka akan dapat nombor satu. So, perbuatan ni adalah berentap. Okay, so contohnya lagi ni. Okay, mereka berkayak. Okay, so maksudnya dalam satu bot ni, mereka akan berlawan dengan bot yang lain. Contohnya ada bot yang lain sini. Mereka akan berlawan antara satu sama lain. Mereka akan bertanding, berentap, bersaing untuk mencapai sesuatu kemenangan supaya mereka akan dapat nombor satu. So, itu adalah maksud berentap. Okay? Jadi, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu kalau kamu tak faham. Okay? Ataupun kamu boleh ulang video ni dan kita akan bertemu lagi dekat video yang seterusnya.